Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam ambang kemerdekaan bagi seluruh warga Google Meet Semekar pada pagi ini. Selamat pagi diucapkan kepada semua yang meraikan pada hari ini. Yang berusaha, Cikgu Samsur bin Sahdan, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Bakar Arang. Yang berusaha, Cikgu Hartini binti Abdul Rahman, penolong kanan pentadbiran Sekolah Menengah Kebangsaan Bakar Arang. Yang berusaha, Cikgu Umar Razi bin Bahari, penolong kanan hal ehwal murid. Yang berusaha, Cikgu Roslinda binti Hamid, penolong kanan co-curriculum. Yang berusaha, Cikgu Saloni binti Omar, penolong kanan petang. Yang berusaha, Cikgu Saripah binti Saari, penolong kanan pendidikan khas. Yang berusaha, barisan guru kanan mata pelajaran, guru kaunselor, guru-guru, para waris dan masyarakat pelajar alam maya sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan rahmat dan limpah kurnianya pada pagi ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam Majlis Ambang Kemerdekaan tahun 2021 secara Google Meet yang dianjurkan oleh Unit Kemanusiaan Sekolah Menengah Kebangsaan Bakar Arang. Hadirin yang dikasihi sekalian, sebelum meneruskan acara, marilah kita sama-sama menadah tangan dan mengaminkan doa bagi memberkati majlis memohon keberkatan dari Yang Maha Esa. Dengan ini, majlis mempersilakan Al-Fadil Ustaz Syahabul Hafiz bin Syahabuddin untuk melafazkan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita menadah tangan memohon doa supaya majlis kita mendapat keberkatan dan berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Karim, Ya Wadud, kami merapatkan rasa kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk berada di dalam Majlis Ambang Kemerdekaan ke-64 peringkat SMKBA 2021 pada hari ini. Ya Allah, sesungguhnya kami bersyukur kepadamu atas nikmat kemerdekaan yang engkau limpahkan kepada negara kami Malaysia. Pahit jerih generasi terdahulu meraih kemerdekaan yang harganya adalah darah dan air mata perjuangan. Oleh itu, Ya Allah, engkau cucurilah rahmatmu kepada para pejuang kemerdekaan yang telah pergi meninggalkan kami.
Ya Allah, kami amat menyedari dan menginsafi susah payah generasi terdahulu yang berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Semoga dengan keinsafan dan kesedaran yang mendalam ini menjadi titik tolak untuk kami bersatu padu, bekerjasama dan bantu-membantu dalam kalangan kami demi membangunkan negara dalam menghadapi norma baru. Jadikanlah juga semangat patriotisme ini sebagai usaha murni kami untuk memartabatkan dan mengharumkan nama Malaysia di pentas dunia. Ya Allah, Ya Rahman, kurniakanlah barisan pemimpin negara kami semangat juang yang tinggi dalam mempertahankan kemerdekaan ini sehingga ke titisan darah terakhir. Sesungguhnya pengisian terhadap kemerdekaan lebih mencabar daripada memperolehinya. Oleh itu, Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini dengan sumbangan yang bermakna. Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Engkau merdekakanlah kami dari belenggu syirik, khurafat, tahayul dan kekufuran. Merdekakanlah juga jiwa kami dari berhasad dengki, tamak haloba, bakhil dan sifat mazmumah, agar dapat kami bergerak seiring, berdaya saing, memajukan negara tercinta. Ya Allah, bebaskan dan jauhilah negara kami dari musibah COVID-19. Moga-moga kami dapat hidup dalam harmoni. Ya Allah, Ya Aziz, Engkau merdekakanlah pelajar-pelajar SMKBA ini dari sifat lemah, malas belajar, ponting kelas, ponting sekolah, tidak menghormati guru dan segala sifat mazmumah. Seterusnya, Ya Allah, Engkau hiasilah kami dengan sifat mahmudah. Semoga dengan sifat tersebut akan lahirlah insan yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami iman yang teguh, mantap dan kukuh demi menghadapi cabaran-cabaran hidup semasa dan dalam mengharungi pancaroba hidup norma baru. Ya Allah, jadikanlah kami insan yang suka mendengar kebaikan lantas melakukannya. Juga apabila mendengar perkara-perkara keburukan lantas bersegera meninggalkannya. Allahumma inni a'udzubika minal barah wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lillahuma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Syahabul Hafiz bin Syahbudin atas lafaz doa itu tadi. Bunga raya, bunga kebangsaan, warna merah indah menawan. 31 Ogos Hari Kemerdekaan, Malaysia bebas dari penjajahan. Jalur gemilang berkibar megah, simbol perpaduan seluruh negara. Ayuh kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara. Jalur gemilang bendera Malaysia, megah berkibar setiap hari. Selalulah kita berdoa padanya supaya Malaysia terus aman harmoni. Hadirin yang dikasihi sekalian, begitu pantas detik masa berlalu, kita bakal menyambut kemerdekaan Malaysia kurang daripada 24 jam dalam era pandemik COVID-19 yang masih belum berakhir. Meskipun dalam pandemik tidak menjadi satu alasan untuk kita melupakan hari kemerdekaan negara kita. Ini jelas membuktikan betapa beruntungnya kita sebagai rakyat Malaysia hidup di bumi bertuah ini. Malaysia sudah mengharungi 64 tahun sebagai negara merdeka. Namun, ramaikah di antara kita yang benar-benar faham dan menghayati maksud sebenar erti kemerdekaan? Semoga hari kebangsaan yang akan disambut pada tahun ini dapat memberikan manfaat yang terbaik
terutamanya dalam aspek memelihara perpaduan di kalangan rakyat Malaysia pelbagai kaum. Seharusnya kita sama-sama mengambil peluang dan ruang bagi menghayati erti sebenar kemerdekaan kerana ia menaikkan lagi semangat patriotisme cintakan tanah air dalam diri masing-masing. Dunia mengetahui bahawa penularan pandemik COVID-19 dengan rakusnya memamah jiwa-jiwa manusia dan dengan asbab COVID-19 juga telah membuatkan insan-insan kehilangan orang tersayang. Rentetan ini membuatkan ambang kemerdekaan disambut penuh berbeza dalam situasi norma baharu pandemik tidak seperti kelaziman biasa sebelum ini. Bagaimanapun, penghayatan dan sambutan terhadap erti kemerdekaan tetap diterjemahkan dalam pelbagai cara. Sebagai penghuni negara Malaysia tercinta, kita digalakkan berkongsi dan memuat naik karya kreatif dalam bentuk video, foto, ucapan, teks, nyanyian, lakonan dan juga tarian. Tarian unik untuk menyatakan semangat kenegaraan menerusi media sosial. Bertemakan Malaysia Prihatin, tema Hari Kebangsaan 2021 adalah kekal seperti tahun lalu. Tentera berani menggenggam pusaka, melangkah mati nyawa diberi. Jemputlah tuan berkongsi cerita, pengalaman hidup jadi memori. Hadirin yang dihormati sekalian, tanpa melengah-lengahkan masa, majlis diteruskan dengan ucapan Tuan Pengetua. Untuk itu, majlis mempersilakan Cikgu Samsur bin Sahdan, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Pakar Arang untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha barisan Guru Kanan, barisan Guru Kanan Mata Pelajaran, barisan Guru Kaunselor, para guru dan staf sokongan, seterusnya anak pelajar yang dikasihi sekalian. Semoga semua guru, staf sokongan dan anak-anak pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Pakar Arang sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat dan dalam rahmat Allah SWT sentiasa. Syukur Alhamdulillah kerana dengan izinnya dan limpah kurnianya kita dapat bersua dan bersama-sama meraihkan bulan kemerdekaan pada pagi ini dalam suasana normal baru di tempat kediaman masing-masing secara atas talian bagi tahun 2021. Hari kemerdekaan kali yang ke-64 pada tahun ini bertemakan Malaysia Prihatin. Tema ini amat bertepatan dengan aspirasi yang didukung oleh kerajaan pada hari ini. Seluruh rakyat Malaysia turut bersama-sama memerangi musuh di kala ini, iaitu penularan wabak COVID-19. Manakala Prihatin menunjukkan inisiatif kerajaan untuk meningkatkan taraf hidup yang merangkumi aspek ekonomi, kebajikan dan kelangsungan hidup rakyat Malaysia. Semangat Malaysia Prihatin ini sewajarnya dizahirkan bukan sahaja oleh mereka yang bertugas di barisan hadapan selaku frontliner, malahan rakyat daripada pelbagai lapisan masyarakat yang merupakan wira tidak didenda. Mereka tampil untuk memberikan bantuan dan sokongan tanpa mengira kaum, agama dan pahaman politik. Ini petanda baik yang membuktikan rakyat Malaysia sentiasa bersatu padu pada waktu susah ataupun pada waktu senang. Malaysia Prihatin perlu kita sematkan dalam diri kita bagi mengukuhkan kembali asas-asas perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Kita perlu melakukannya bersama-sama dengan keazaman dan usaha yang bersungguh-sungguh. Para guru dan pelajar yang dikasihi sekalian, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan rahmatnya kita dapat menjalani kehidupan dalam keadaan yang aman damai dan harmoni meskipun terpaksa mendepani pelbagai cabaran dan ujian yang menuntut ketabahan dan kekuatan mental fizikal. Justru saya mengajak semua warga Sekolah Menengah Kebangsaan Pakar Arang untuk terus menyemarakkan perpaduan dan meningkatkan kecemerlangan akademik yang dicapai selama ini demi sekolah yang tercinta dan sekaligus mempertabahkan agenda pendidikan negara.
bagi menyemarakkan lagi semangat patriotisme, saya percaya dan yakin guru-guru terutamanya dalam bidang kemanusiaan telah merancang untuk menganjurkan pelbagai aktiviti yang sesuai untuk pelajar, dan saya mengharapkan supaya semua pelajar dapat menyertai dengan aktif aktiviti-aktiviti yang telah disediakan. Semua aktiviti yang diadakan untuk menyemarakkan semangat patriotisme dalam kalangan pelajar di sekolah kita. Kita ingin melihat semangat patriotisme sentiasa mekar dalam hati kita. Saya percaya perasaan cinta akan negara inilah yang boleh menjadikan pengikat utama kepada perpaduan warga sekolah menengah kebangsaan Bukit Arang. Para guru dan anak pelajar yang dikasihi sekalian, bersempena dengan sambutan bulan kemerdekaan, kita warga sekolah menengah kebangsaan Bukit Arang mesti turut merayakan sambutan ini dengan mengibarkan jalur gembira di rumah masing-masing, di bangunan dan persekitaran sekolah ataupun di kenderaan kita. Ini sebagai tanda rasa cinta kepada Malaysia dan meneruskan amar ini supaya kekal sebagai satu tradisi yang baik dalam kalangan generasi muda berbilang kaum. Sekali lagi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas datangnya kepada Jatuh Kuasa Ambang Kemerdekaan Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Arang yang diketuai oleh Ustaz Spadila selaku guru penyelaras program yang telah betul-betul rumus membuat segala perancangan dan persediaan bagi menjayakan majlis pada pagi ini. Kepada para guru, saya ucapkan ribuan terima kasih atas komitmen dan rasa tanggungjawab yang mendalam sebagai pendidik dengan melaksanakan PDPR dengan baik demi kecemerlangan pelajar, terutamanya pelajar yang akan menghadapi SPM 2021. Kepada anak-anak pelajar pula, cikgu amat berharap dan menuntut agar pelajar menyertai kelas PDPR dengan penuh rasa tanggungjawab dan prihatin untuk meningkatkan prestasi akademik dan seterusnya untuk melakukan kecemerlangan dalam pelajaran. Akhir kata, sama-samalah kita jaga diri, jaga keluarga dan jaga kesihatan, dan saya mengharapkan semoga semua warga sekolah menengah kebangsaan Bukit Arang dapat mematuhi SOP TKM untuk kita nak menamatkan, memutuskan rantaian pandemik COVID-19 yang kita hadapi ketika ini. Lindung diri, lindung semua. Dengan lapas yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini melancarkan majlis sambutan ambang kemerdekaan peringkat sekolah menengah kebangsaan Bukit Arang bagi tahun 2021. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Cikgu Samsur bin Sahdan, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Arang atas ucapan itu tadi. Hadirin yang dikasihi sekalian, seterusnya majlis memberi laluan kepada acara gimmick perasmian Majlis Ambang Merdeka tahun 2021. Dipersilakan. Thank you.
persekutuan tanah Melayu dikibarkan dengan titisan air mata kesyukuran Tengku bersama-sama Tan Cheng Lok, Viti Sambantan, Sardon Juber dan ribuan rakyat tanah Melayu menyaksikan Haji Hamzah Alang mengibarkan bendera persekutuan tanah Melayu. Pagi 31 Ogos 1957, Kuala Lumpur dan seluruh negara dihias indah dengan bendera warna-warni. Rakyat berbilang bangsa keluar beramai-ramai, membanjiri tempat-tempat raya. Di Stadium Merdeka, Raja-Raja Melayu, Wakil Ratu Elizabeth, Duke of Gloucester, Pesuruhjaya British yang terakhir, Sir Donald McGivern, dan ribuan rakyat menyaksi dan mendengar Tengku Abdul Rahman, ibni almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah, membacakan peristiharan Merdeka. Dengan nada suara yang lantang, bapak kemerdekaan itu memekikkan 7 kali merdeka. Merdeka! 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 Baik, demikianlah tadi tayangan gimmick peresmian Ambang Kemerdekaan 2021. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Tuntutlah ilmu di saat kamu miskin. Ia akan menjadi harta buat kamu. Tuntutlah ilmu di saat kamu kaya. Ia akan menjadi perhiasan buat kamu. Bunga raya di dalam dulang, daunnya pula dimakan ulat. Rakyat dibela, pemimpin dijulang. Malaysia merdeka, kekal berdaulat. Dari Kedah ke Bandar Perlis, singgah bersantai di tepi jeti. Persembahan bakal memeriahkan majlis. Semoga hadirin terhibur di hati. Hadirin yang dikasihi sekalian, seterusnya majlis akan meneruskan acara dengan mempersembahkan persembahan murid Sekolah Menengah Kebangsaan Bakar Arang sempena sambutan Ambang Merdeka ini. Murid-murid ini bersemangat wajar ingin turut sama memeriahkan majlis kita dengan deklamasi sajak, pantun merdeka dan nyanyian lagu patriotik. Persembahan bahagian pertama ini dibarisi oleh Umul Umairah, Muhammad Amirul Faiz, Nur Arisha binti Azmi, Nurul Anis, Muhammad Azris, Kelvin Yoh Jun Siang,
Adam Haikal Afizan dan Nur Elisha Najwa binti Yusri. Marilah sama-sama kita saksikan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan. Saya Umur Umaira binti Muhammad Suhaimi dari kelas 1 Setia akan mendeklamasikan sebuah sajak yang bertajuk Merdeka Ini Milik Kita. Nukilan Umaira Suhaimi. Beberapa pantun tentang kemerdekaan. Janur gemilang bendera Malaysia megah berkibar setiap hari. Selalulah kita berdoa padanya supaya Malaysia terus aman harmoni. Bunga raya di dalam dulang, daunnya pula dimakan ulat. Rakyat dibela, pemimpin dijulang, Malaysia merdeka kekal berdaulat. Terbang tinggi si burung merpati, hingga sebentar di atas dahan. Sudah 64 tahun kemerdekaan diraih, negara sejahtera penuh kenangan. Setiap tahun kita menyambut merdeka, jalur gemilang berkibar megah. Sejarah Malaysia jangan pula dilupa, beratus tahun kita dijajah. Meredah hujan untuk membara, rehat sebentar menjamu juada. Hargai merdeka yang kita rasa, hilanglah sesal tak sudah. Sekian sahaja daripada saya, Mira Baik. Melati kuntum, tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Arisha binti Azmi dari kelas 5 STEM 2 akan mendeklamasikan sebuah sajak yang bertajuk Menyambut Merdeka. Menyambut
merdeka. Sambutannya berulang lagi. Saban tahun ia kembali. Keranamu Malaysia, aku di sini menabur bakti Ibu Pertiwi. Jalur gemilang berkibar megah, sana sini mencipta indah. Namun segelintir tiada endah, satukan hati bukannya mudah. Hanya Malaysia, negara tercinta, pejuang bersusah untuk merdeka. Jangan sia-siakan apa yang ada, sayangilah tumpah darah kita. Bunga seroja di atas bara, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Sekian di sini saja saja saya, dan sekian terima kasih. Assalamualaikum kepada semua sahabat guru sekolah semasa anda sekarang. Saya Nurhanis Muslim Mahdras di kelas 3 di sini akan mempersembahkan kembaraan tantrum. Dari pelancaran tantrum menyokong Cinta Gerai Pekan Tantrum. Sudah 64 tahun Malaysia berkong hidup aman segera tantrum. Kita setelah dari kerenai bersama kita menyambut mereka. Bersatu berikan tenang semuanya. Mari mempertahankan kemerdekaan kita. Nama Malaysia sangat bilang menyukai nama Rokok Gembira. Kami berikan tanda gembira, tanda cinta pada negara. Kebaya bangsa, kebaya budaya, pertanian rakyat keras utama. Saya bersatu negara berjaya, Malaysia kafir, aman sejahtera. Semua indah punya Tuhan, karena minyak indah punya Tuhan. Salam kemerdekaan saya ucapkan, Malaysia maju bergerak ke hadapan. Sekian terima kasih dari saya, dan selamat menyambut hari kemerdekaan ke-64. Malaysia ku amat sentosa. Merdeka, merdeka, merdeka. Ah, anak merdeka. Aku anak merdeka. Bangkit dari pesada luka. Berdiri megah di pentas lira. Inginku tebus maruah bangsa. Aku anak merdeka. Pejaga dari ranjang kecewa, berbaksi gagah di panggung perkasa. Ingin ku bela nasib bangsa. Aku anak merdeka, harapan Nusa dan bangsa. Akan ku tentang petualang negara yang tegak membuat angkara. Aku anak merdeka, di hati semangat wajah, di dada penuh satria. Ini tuah akan membela untuk kubalut luka lama. Sekian, terima kasih. Ada mereka dari dua mana yang menyampaikan pantun salam kemerdekaan. Bunga raya, bunga kemasaan, warna merah indah menawan. 31 Ogos hari kemasaan, Malaysia bebas dari penjajahan. Sungguh indah negeri Melaka, tempat lahir ramai pahlawan. Hidup aman tiada keperitan, nama diberi Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia ke-8. Tema rasmi Malaysia Prihatin untuk sambutan hari kemasaan. Nama Malaysia sangat terbilang, melahirkan ramai tokoh dan wira. Ayuh kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara. Assalamualaikum semua, nama saya
saya Nur Elisha Najib binti Yusri dari Kelas Ketemaju akan menyanyikan lagu Staying Years of the World. Demikianlah tadi persembahan murid untuk bahagian yang pertama. Hadirin yang dikasihi sekalian, ayam jantan lawan berlaga, bebas merdeka dari sengsara, maruah kita hendaklah dijaga, benteng kuat pertahankan negara. Berhenti seketika menyaksikan persembahan murid. Kini kita sama-sama menghayati cerita di sebalik tarikh keramat kemerdekaan Tanah Melayu dalam slot tayangan tokoh. Marilah sama-sama kita saksikan.
Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, degupkanlah jantung kita, nyatakan dalam hati. Sama-sama kita berbangga menjadi rakyat Malaysia. Menjelang hari kemerdekaan negara pada 31 Ogos, hanya beberapa nama popular yang sering kedengaran seperti Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak dan Tun Dr. Ismail. Namun ramai tidak mengetahui kemerdekaan tanah Melayu berkait rapat dengan peranan ulama. Tunku Abdul Rahman telah mendapatkan pandangan seorang ulama yang bernama Syekh Abdullah Fahim Syekh Ibrahim. Siapakah gerangan Syekh Abdullah Fahim sehingga Tunku Abdul Rahman datang berjumpa meminta pandangan? Beliau yang berdarah campuran Arab Batani dilahirkan di Kota Suci Mekah pada tahun 1869. Syekh Ibrahim Tahir adalah bapa beliau yang merupakan guru di Masjidil Haram. Syekh Abdullah Fahim dikatakan memiliki keistimewaan yang sangat menakjubkan, iaitu bijak meramalkan sesuatu. Hebatan beliau dalam ilmu falak telah menyebabkan Tunku Abdul Rahman menggunapakai dua buah fikirannya, iaitu rombongan ke London tidak digalakkan menaiki kapal terbang, sebaliknya menggunakan kapal laut. Tokoh agama itu juga telah menetapkan Sabtu 31 Ogos 1957 sebagai hari paling sesuai diumumkan tarikh kemerdekaan negara. Syekh Abdullah Fahim pada asalnya telah mencadangkan dua tarikh pilihan, iaitu pada 31 Ogos 1957 dan 31 Ogos 1962 untuk dijadikan tarikh kemerdekaan tanah Melayu. Pemuda UMNO telah berhasrat melakukan penentangan jika British menolak kemerdekaan tanah Melayu pada tarikh tersebut. Namun beliau secara tegas telah melarang mereka berbuat demikian dan meminta mereka bersabar sehingga 5 tahun lagi, iaitu pada hari Jumaat 31 Ogos 1962. Mereka kemudiannya akur dan bersetuju mengikuti nasihat daripada Syekh Abdullah Fahim. Seandainya kemerdekaan tidak tercapai pada 31 Ogos 1957, maka Tunku Abdul Rahman bersama rombongan kemerdekaan berlepas ke London bagi melakukan rundingan kemerdekaan bersama pihak British. Dan akhirnya, setelah rundingan dilakukan, tanah Melayu telah mendapat kemerdekaan pada tanggal 31 Ogos 1957. Kajian bertajuk peranan tokoh Islam dalam menuntut kemerdekaan tanah Melayu telah mendapati bahawa Syekh Abdullah Fahim telah menggunakan alat astrolab. Syekh Abdullah Fahim juga pernah memberitahu Tunku Abdul Rahman bahawa selepas 5 tahun tanah Melayu merdeka, negara akan bertukar nama. Sama ada benar atau secara kebetulan ramalan berdasarkan ilmu kasyaf dan firasat beliau, nama tanah Melayu kemudiannya ditukar kepada Malaysia 5 tahun selepas merdeka. Tokoh ulama ini menghembuskan nafasnya yang terakhir pada 28 April 1961 di rumah pusakanya di Kepala Batas pada usia 91 tahun. Dengan nama Allah yang maha murah, yang maha lagi maha kasihan, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala segala bangsa. Kuala Lumpur, 31 bulan Ogos 1957. Merdeka! 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 Merdeka!
Hanya dengan cara yang demikian dapat kita membawa negara kita pada tingkatan kemajuan yang lebih tinggi dan lebih luas lagi. Putra Dato' On bin Jaffa, pengasas UMNO. Sebagai Perdana Menteri yang baru, beliau terus menggiatkan pembangunan sosial dan ekonomi negara. For Malaysia, the Twin Towers symbolize the progress of this nation of 22 million people. Apa yang saya ingin dengar adalah suara yang menyatakan aku akan berubah. Ini yang mesti ditahui. Apabila saya mengambil alih tampuk kepimpinan pada tahun 2009, saya berjanji kepada negara dan rakyat Malaysia bahawa saya akan terus komited. Saya Mahathir bin Mohamad, setelah dilantik memegang jabatan Perdana Menteri dengan sesungguhnya bersumpah. Ayo, anak bangsa ku, kita sambut cabaran baru dalam kehidupan norma baru. Kerana dunia pada waktu ini
bergaduh berbagai-bagai, gaduh kerana kelas orang ini lain, gaduh kerana bangsa orang ini lain, bergaduh kerana bahasa orang ini lain, bergaduh kerana agama orang ini lain. Tapi bagi pihak kita, kita boleh hidup dengan baik, dengan manis muka, dengan perasaan kasih mesra antara satu dengan lain, tidak terkira apa bangsa, apa agama, apa muka, apa kulit, apa pun kita tak kira, asal kita boleh duduk sama sekali. Hidup Malaysia! Merdekanya terbilang, berdaulatan makmur berjaya kami syukur. Malaysia kebebasan kedamaian, Malaysia kebahagiaan kebangsaan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada guru dan rakan-rakan. Saya Nur Abdul Akhila Miti Muhammad Amir Syah dari kelas 1 Setia Sekolah Menengah Kebangsaan Bakar Aram mempersembahkan Merah Muara Semangat Wajah, Putih Bersih Budi Berhati, Kuning Berdaulat Main Negara, Biru Perpaduan Kami Semua. Puncak dunia telah kau kawan, lautan luas telah kau reda, membawa semangat jiwa merdeka. Semarak jaya kami berganya, 14 menitam jalurnya, semua negeri dalam Malaysia, satu suara satu semangat, itu sumpah warga berdaulat. Setiap kali Ogos menjelma, laungan merdeka bergema di sepanjang banjaran tanah pusaka. Kemerdekaan bukan sekadar kata yang memenuhi
acara. Sedangkan pada 11 bulan lagi, kita masih terpenjara dalam ikrar dusta dan tindakan tanpa bijaksana. Bangkitlah seluruh warga. Perjuangan masih perlu meluncur, menyusur kembali amanat leluhur agar Nusa tercinta abadi makmur. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Amalina binti Azhari daripada kelas The Efficient ingin menyampaikan beberapa pantun sepanjang Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-64. Pantun yang pertama bertajuk Pantun Merdeka. Sultan Muzaffar, Sultan yang hebat, memimpin Melaka sehingga masyhur. Tanah Melayu, tanah bertaulat, pemimpin yang adil, rakyatnya makmur. Sultan Alauddin, selalu berjaga, umat Melaka tak kayu pengukur. Bumi Melaka pernah bercahaya, tak kala Islam bertapak subur. Kapal Portugis melabuhkan sauh, Selat Melaka tampak gelora. Al-Quran dan Sunnah semakin jauh, penjajah mencengkam, tanah air binasa. Kuasa penjajah tidak tertangkis, kuasa rakyat tidaklah kukuh. Ciri Melayu kian terhakis, ciri Barat terpahat utuh. Rakyat tertindas, menjadi takut, lagak penjajah bagaikan dewa. Pejuang negara bangkit menyahut, semangat jihad membakar di jiwa. Tok Janggut Dol Said dan Datuk Bahaman, Tentang Masaleh dan Abdul Rahman Limbung, bermani darah tak takut ancaman, pantang menyerah walau dikepung. Muda berilmu bertambah bilangan, memandu manusia menunjuk arah. Pejuang politik mencari jalan, menggapai merdeka tanpa titisan darah. Zaman penjajah akhirnya tamat, rakyat memimpin bangsa dawatan. 31 Ogos tarikh keramat, laungan merdeka bersahut sahutan. Pantun kedua yang bertajuk Malaysia Prihatin. Sidara Kedah cantik belaka, anggunnya wajah belum berteman. Lamalah sudah kita merdeka, para penjajah lepas genggaman. Harum kasturi buat terleka, mabuk kesemaran ke pagi dini. Untuk lestari Nusa merdeka, hadap cabaran zaman terkini. Nasi lemu ni dibuat bekal, nanti dimakan di sawah padi. Deka ini harus dikekal, mari jauhkan minda subsidi. Kalau terbuka kata rakit, jangan berlama dibiar saja. Bangsa merdeka haruslah bangkit, melawan norma wang itu raja. Mahalnya harga si ikan patin, kalau hidupnya bukan disangka. Jadilah warga penuh prihatin, kekal merdeka berminda kekal. Pantun ketiga yang bertajuk Pantun Salam Kemerdekaan. Bunga raya, bunga kebangsaan, warna merah indah menawan. 31 Ogos, Hari Kemerdekaan, Malaysia bebas dari penjajahan. Sungguh indah negeri Melaka, tempat lahir ramai pahlawan. 64 tahun kita merdeka, hidup aman, tiada keperitan. Nama Malaysia sangat terbilang, melahirkan ramai tokoh dan wira. Ayo kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara. Bendera berkibar di rumah Pak Agus, di laman rumah pasang pelita. Menjelang tiba 31 Ogos, tarikh kemerdekaan negara kita. Bersyukur menjadi rakyat Malaysia, bumi bertuah, indah permai. 64 tahun kita merdeka, rakyat hidup aman damai. Setiap tahun menyambut merdeka, jalur gemilang berkibar megah. Sejarah negara jangan dilupa,
beratus tahun kita dijajah. Pada dasar bumi Melaka, amalan dayang penggerak hiasan. Indah sentosa bumi Melaka, tinggalan moyang tunggak warisan. Berlapis cempaka di sisi kekwa, indah redup dihias melati. Semangat merdeka, kekal jiwa, nescaya hidup lebih bererti. Awan tenang, berseri hiasan, kedidi di hutan, riuh belaka. Pahlawan dikenang, watak warisan, menjadi ikutan rakyat merdeka. Halus teratur, jambangan cempaka, di tepi jejawi, molek kedidi. Takkan luntur, semangat merdeka, di jenam pertiwi, sentosa abadi. Saya ingin mengakhiri pantun ini dengan pantun penutup. Malaysia Prihatin, tema rasmi untuk sambutan Hari Kebangsaan. Pemimpin negara kita sejuni membentuk negara menuju wawasan. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera kepada guru-guru yang tercinta dan murid-murid sekali. Nama saya Dan Zubin dari kelas 1 Setia akan menyampaikan sebuah sajak yang bertajuk Menyambut Merdeka, Nukilan Sashli. Sambutannya berulang lagi. Selamat tahun, ia kembali. Keranamu Malaysia aku di sini. Menantu parti, ibu pertiwi. Jawa gemilang berkibar megah. Sana sini mencipta indah. Namun segelintir tiada rendah. Satukan hati bukanlah mudah. Hanya Malaysia negara tercinta. Berjuang berusaha untuk merdeka. Jangan siakan apa yang ada. Sayanglah tumpah darah kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami guru pelatih daripada UNSI ada menyediakan beberapa rangkap pantun bersempena dengan Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-64. Okey, jadinya untuk menggunakan pantun ini, kita jemput Cikgu Aminah Fisa Binti Yusni. Dipersilakan. Okey, Cikgu Aminah mula dulu ya. Assalamualaikum. Okey. Malaysia Prihatin, tema rasmi untuk sambutan Hari Kebangsaan. Pemimpin negara kita sanjungi membentuk negara menuju wawasan. Okey, silakan Cik Fatin. Okey, terima kasih. Bersatu padulah rakyat Malaysia. Elakkan diri dari pergaduhan. 64 tahun negara merdeka. Negara makmur terus ke wawasan. Sama Cik Fatin. Okey, pelbagai bangsa, pelbagai budaya, tak kira agama dan juga warna. Semoga kita akan berjaya bersatu hati melawan corona. Sedikit cik mati. Haa, cik Gawang ni dah main corona-corona dah. Kita kena risau juga. Baru gemilang, negara berkibar. Simbol perpaduan rakyat Malaysia. COVID-19 menjadi tiba. Kebersihan diri dijaga sentiasa. Silakan, Cik Gawang.
sebagai cikgu Fatin cakap pasal kebersihan, biasa. Tahun ini penuh cabaran, perlainan negara banyak berkorban. Marilah semua tingkatkan keazaman. Doa juga jangan dilupakan. Fatin Manas. Boleh, tak ada masalah. Orang dah jual, kita mesti beli, kan? Aman, bahagia, rakyat sejahtera. Rakyat sempatan membawa perpaduan. Berbagai kaum merupakan Indonesia. Mari semoga di puncak kekayaan. Disebabkan corona, kena cakap padu semua, Cikgu Oni balas. Rukun negara mesti dihormati, berbilang bangsa, rakyat disatukan. 64 tahun, Malaysia harmoni. Perpaduan ini mesti dikekalkan. Betul tak, Cik Fatin? Betul. Okay, macam mana nak kekalkan? Berbudi bahasa amanah murni. Apa yang salah, perlulah ditegur. Semangat peserik perlu dijiwai. Dengan penuh rasa bersyukur. Macam mana nak bersyukur? Okey, Cik Mau ni batas. Hujan emas di diri orang, hujan batu di negeri sendiri. Jasa yang baik akan dikenang, berbuat kilang untuk Malaysia Pertiwi. Okey, masuk dah rangkaian terakhir. Itu, ayo semua rakyat Malaysia, jalur gemilang kita kibarkan. Bersatu hati semua bangsa, membawa negara menuju kejayaan. Itu sahaja daripada kami. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-65. Assalamualaikum. Bye. Baik, terima kasih kepada yang membuat persembahan begitu bersemangat. Terima kasih juga diucapkan kepada yang setia berada bersama-sama sepanjang majlis. Baik, barisan murid dan guru pelatih yang membuat persembahan itu tadi ialah Nur Afza Akilah binti Muhammad Amir, Nur Syazwani binti Sofian, Nur Amalina binti Azahari, Tan Zui Bin, Nur Isha Izzati dan juga persembahan guru pelatih tadi, Cikgu Auni dan Cikgu Fatin. Okay. Hadirin sekalian, marilah kita sama-sama wujudkan dalam hati kita berbangga menjadi rakyat Malaysia. Kita bagi sokongan sempena 64 tahun kemerdekaan, Malaysia Prihatin, kita sama-sama bagi sokongan. Jadi hari ini kita saksikan VT khas untuk keadaan negara kita yang dilanda pandemik COVID-19. Kita sama-sama perangi musuh yang kita tidak nampak. Dan selepas VT, tayangan VT ini, Majlis juga akan diteruskan dengan persembahan murid yang dibarisi oleh Nur Raisyah Firhah binti Ramzi, Nur Atikah Dayana, Lim Ki Kwan, Siti Nur Fakihah binti Muhammad Mohzani, Anissa Liana dan juga dari kelas 4 STEM 1 dan 4 perniagaan, maaf, Prinsip Account 4 PA. Ada persembahan pantun nanti, okey? Baiklah, sama-samalah kita saksikan. Bililah berdiri nak berakhir, seletih sangat tu je. Wabak COVID-19 tidak memilih mangsa. Petugas Barisan Hadapan
juga manusia biasa. Mereka juga bimbang akan risiko dijangkiti wabak misteri itu sewaktu berkhidmat. Namun, demi menggalas tugas, perasaan itu diketepikan Rosmira Ramli. Jururawat ini telah berkhidmat di unit rawat terapi ICU HKL sejak 7 tahun lalu. Rosmira kembali bekerja selepas tamat cuti bersalin Mac tahun lalu selepas melahirkan anak pertama. Namun, pada permulaan tugas, beliau terpaksa berpisah dengan anaknya kerana mempunyai simptom COVID-19. First yang bulan 3 2020 hari tu saya pernah di kuarantin sebab saya jaga night confinement, saya masuk jaga COVID. Lepas tu saya ada simptom, kena ambil swab, kena kuarantin. Anak saya masa tu 3 bulan, 14 hari. Bila first swab tu memang saya betul-betul kuarantin, duduk dalam bilik je, husband yang ada anak semua. Bila dah keluar result yang second tu negatif, baru saya keluar jumpa anak. Masa tu saya takut gila sebab saya takut saya bagi dekat husband dengan anak. Beliau terkilan kerana tidak dapat memberikan sepenuh perhatian kepada anaknya yang ketika itu baru berusia 3 bulan. Walaupun disahkan bebas dari COVID-19 selepas ujian saringan, ibu muda itu terpaksa berhenti menyusu kerana bimbang dijangkiti. Selain berkorban masa, beliau juga terpaksa menahan rindu berjauhan dari keluarga. Kalau dulu, saya selalu balik macam 3 bulan sekali. Kan balik jumpa mak lah. Memang tak boleh balik sebab PKP kan. Tiada kali nak balik PKP. Lepas tu nak balik pun risau sebab kita jaga tempat COVID kan. Takut bawa balik kat mak dengan ayah. Lain pula cabaran bagi Krita Nasri Ramanadan dan Muhammad Iqbal. Masing-masing berjauhan dengan keluarga. Namun ia tidak mematahkan semangat mereka. Tak pernah menyesal, tapi sampai satu tahap yang kita orang semua, kawan-kawan saya semua dah rasa macam bililah benda ini nak berakhir, rasa letih sangat tu je. Suami saya doktor kat Sabah. Saya last jumpa dia awal tahun je. Saya baru berkahwin 10 bulan. Dalam 10 bulan ni berjumpa masa kahwin dan kali kedua iaitu 4 bulan lepas. Saya jumpa mak saya tahun lepas saja. Tahun lepas masa kahwin juga betul. Lepas tu saya tak jumpa lah mak saya. Mak saya pun seorang-seorang juga dekat sana. So, saya berharap macam mana saya berkhidmat dekat sini untuk orang ramai dengan harapan ada orang lain juga yang boleh jaga mak saya bila mak saya sakit nanti. Anak saya ada 4 orang, 3 orang kat Kuantan dengan ibu ayah saya. Seorang yang dekat Gemas, which is my in-law lah. Selain itu, mereka juga tidak lari dari stigma masyarakat. Saat menyarung pakaian seragam mereka, ada yang menyangka mereka boleh menyebarkan virus maut itu. Ada satu pengalaman masa sebelum nak pergi kerja, nak pergi beli makan kat satu tempat ni. So semua orang ingat kita orang yang pembawa COVID. Padahal kita orang tahu yang kita orang bersih. So dia orang tengok kita macam satu emoji COVID. Kita orang yang bawa dia orang COVID. Kita baliklah jarak anak, tapi dia punya persepsi tu macam dia anggap kita ni tak patut dekat lah, tak patut dekat dengan masyarakat lah, dia takut. Sehingga hari ini, kes kumulatif jangkitan sudah mencecah 800,000 dengan kira-kira 7,000 kes sehari. Ia dijangka meningkat saban hari. Kematian pula sudah mencecah 5,500 kes. Maka, menjadi tanggungjawab bersama untuk kita membantu memutuskan rantaian COVID-19. Ini kerana nyawa merupakan taruhan. Dengan nama Allah
Yang Maha Murah, Yang Maha Lagi Maha Kesiani akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiq Habib Ramzi dan kelas 5 Sains Tulen 2. Tajuk sajak saya ialah Pahlawan Kemerdekaan. Pahlawan, jika hilangmu tanpa pusara, jika pusaramu tanpa nama, jika namamu tanpa bunga, penjajah mengatakan kau dahaka, maka kaulah pahlawan sebenarnya. Masa abad silam, Inggeris datang meledah paham. Bersama peluru, bersama senapang, membunuh, menangkap setiap pejuang. Sungai Senantan berubah merah, bukan sarang hilir ke Kuala, bukan rakit mudik ke hulu. Arus merahnya menjulang mayat, pahlawan bangsa, pahlawan rakyat. Tujuh liang dadanya tersayat. Pahlawan, untukmu derita, untukmu penjara. Bukan kita yang tersengat di dada. Semangatmu api negara berdaulat, namamu terukir di cantum rakyat. Sekian, terima kasih. Mang cinta merdeka masih di hatiku ini. Untukmu tanah pertiwi, dari utara selatan juga timur ke barat, turun gagah Sabah Sarawak, sehati sejiwa. Ku dengar janjimu Bayu Kinabalu, ku dengar sumpahmu Kejangan membiru, bersatu denganku. Tegak titi bangsa Malaysia, sehati sejiwa. Lalu sebentar, bukan satu halangan untuk kita bersama merasa senyum setia. Jamimu Malaysia, cinta tak sejujur jiwa, tidak akan kami kena dunia. Maapun berbeza budaya agama, bukanlah penghalang kita bergandingan. Marilah bersatu, sehati sejiwa. Malaysia tetap sejahtera. So bernama kita di tak mudo, ini so bernama kita di mana-mana, ini so bernama meluk cita mulia. Yang dihormati Tuan-Tuan Pengerusi Madras, guru serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian, salam sejahtera saya ucapkan. Nama saya Lim Lee Kuan dari Dua Maju, bendera berkibar di rumah Pak Agos, di halaman rumah Pasang Pelita, menjelang tiba 31 Ogos
tarikh kemerdekaan negara kita. Bersyukur menjadi rakyat Malaysia. Bumi bertuah, indah permai. 64 tahun kita merdeka. Rakyat hidup aman damai. Setiap tahun menyambut merdeka. Jalur gemilang berkibar megah. Sejarah negara jangan dilupa. Beratus tahun kita dijajah. Kaum Melayu, Cina dan India. Hidup sejahtera, bersatu padu. Jasa pemimpin jangan dilupa. Rakyat terbilang negara maju. Para pemimpin sila berganti. Kini pakla ditampuk kuasa. Kita isi kemerdekaan ini membina peradaban negara tercinta. 31 Ogos tarikh teramat. Bersama kita menyambut merdeka. Bersatu beragam penuh semangat. Mari pertahankan kemerdekaan kita. Sekian, terima kasih. Malaysia, sehati sejiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Fakihah binti Muhammad Ghazali. Dari kelas 5 standard, saya akan mendeklamasikan sebuah sajak yang bertajuk Berjalan di Bumi Merdeka. Mari kita ungkapkan kembali makna dan tafsir kemerdekaan. Negara bangsa yang sering menyelinap di saujana luas kehidupan kita, Bumi Merdeka, Bumi Tercinta. Mari kita ungkap kembali sejarah bangsa yang berlari dilandas kekuatan dan tembok halangan yang mencungkam harapan dalam, menusuk-nusuk jantung kemerdekaan, tersulut dendam, membara mencungkam. Berjalan di Bumi Merdeka ini tidak seperti laluan di lebuh raya yang mudah kita menemui destinasi untuk mengangkat kejayaan mimpi. Berpaut di pohon kejatuhan waktu, terbalar tubuh dibakar sumpah. Kecalar maruah bangsa dirasuk sejarah, melimpah kekuatan ke puncak harapan. Mari kita dirikan kembali makna dan tafsir kemerdekaan di halaman alaf baru ini. Mari kita sama-sama isikan kemerdekaan. Sekian, terima kasih daripada saya. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Riana binti Ahmad Lazari. Saya dari kelas 4A dan hari ini saya akan mendeklamasikan sebuah sajak yang bertajuk Sajak Kemerdekaan Semanan 2021. Merdeka, laungan keramat, erti sebuah kebebasan. Malaysia, di sini aku berdiri, tanah air yang kucinta, yang perlu kutabur budi. Sebagai bangsa yang merdeka, Malaysia, aku anak warisan, tanah tumpah yang perlu dipertahan. Bersatu, berjuang menjadi pahlawan. Malaysia, bumiku merdeka, jangan ada yang derhaka. Bersamalah mempertahankan tanah pusaka. Yeah.
sirih pinang jadi peneras, duit digulur jadi habuan, kasih sayang jadikan keras, semangat luhur bela watan. Meraut muka di awal pagi, menutup mata duduk bersila. Usia merdeka datang lagi, semangat kita membara senja. Bunga raya, bunga kemasaan, warna merah, indah penawan. 31 Ogos, Hari Kemerdekaan. Malaysia bebas dari penjajahan. Nama Malaysia sangat terbilang, melahirkan ramai tokoh dan wira. Ayo kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara. Serikandi handal bermain senjata, bijak pula bermada seloka. Aman harmoni negara tercinta, berkat usaha sejak merdeka. Mudik ke hulu bermain sampan, nakoda berlayar ke Pulau Jawa. Tanah airku pusaka warisan, rela ku korban harta dan nyawa. Pahlawan berkorban menempuh rintangan, pertiwi menjulang menyanjung warisan. 14 negeri berpadu seiringan, menjunjung daulat juga kebebasan. Takkan Melayu hilang dunia, bahkan Melayu hilang kuasa. Syukurlah atas segala kurnia, negara merdeka aman sentosa. Meredah stasa, bumi Melaka, amalan daya penggerak hiasan. Indah sentosa, bumi merdeka, tinggalan moyang tunggak warisan. Berlapis cempaka di sisi kewa, indah redup dihias melati. Semangat merdeka kekal di jiwa, nescaya hidup lebih bererti. Awan tenang berseri hiasan, kedidi di hutan riuh belaka. Pahlawan dikenang watan warisan, menjadi ikutan rakyat merdeka. Halus teratur jambangan cempaka, di tepi jejawi molek kedidi. Takkan luntur semangat merdeka, di julang pertiwi sentosa abadi. Terima kasih, terima kasih Daun Keladi kepada semua yang telah membuat persembahan. Majlis mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat, yang terus sama terlibat menjayakan kesemua persembahan yang menarik sebentar tadi. Saya serahkan majlis kepada pengacara Cikgu Zuraida Wati. Terima kasih Cikgu Diana. Hadirin, majlis semakin hampir ke penghujungnya, merasai kemerdekaan menyentuh hati nurani yang dalam. Kata tidak terluah dan air mata hampir mengalir dari pakung yang tersembunyi. Tidak ada dulu, tiadalah sekarang. Marilah kita, generasi kini dan akan datang, sedaya upaya mempertahankan negara dari disakiti dan dikhianati. Izinkan saya menyampaikan beberapa rangkap pantun. 31 Ogos, tarikh keramat, bersama kita menyambut merdeka, bersatu berazam penuh semangat. Mari pertahankan kemerdekaan kita. Di sangkar merbah bertelur helang, punai terlepas di hutan tarah, berkibar megah jalur gemilang, bagai mengibas lipatan sejarah. Kenangan lara akan terbuku, pusaka bangsa suka dan duka, laungan suara pekikkan tungku, merdeka, 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 merdeka. Jentik penutup bersetua lara, waktu meletus musuh dah tamat. Detik berdegup jiwa dan suara, 31 Ogos 1957, sejarah keramat. Meredah hujan untuk kembara, rehat sebentar menjamu juada. Hargai merdeka yang kita rasa,
Hilang ia, sesal tak sudah. Seterusnya, hadirin sekalian, kita saksikan tayangan video memaparkan Malaysia Merdeka ke-64, nyanyian lagu-lagu patriotik dan pengisytiharan kemerdekaan tanah Melayu serta laungan merdeka. Murid-murid diminta bersedia untuk mengibarkan jalur gemilang. Boleh buka mic semua, sama-sama nyanyi. Ataupun desa kita semua
Thank you.
Nani ada lirik, boleh ikut lirik. Di sini lahirnya sebuah cinta yang lebih abadi sejati. Di sini tersemat cita-cita bercambah menjadi warisan. Semaikan cinta ini bertapa di bumi ini ku melangkah ke utara selatan timur dan barat menjajaki aku bukannya seorang perwira. Walau dengan cara sendiri demi cinta hari ini, ku takkan seribu sepanjang kedewasaan ini. Ku ingin sampaikan pesan. Akulah penyambung waris cinta. Nak sambung lagi kah? Nak sambung lagi kah? Asal permintaan ramai. Sambung ya. Apa nasi ya? Okey, sebelum kita menyanyikan lagu Faiza Tahir. Aku bertemu
Satu hati untukmu berdua.
Hadirin, majlis hampir menutup tirainya. Izinkan saya mengakhiri dengan bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Dengan ini majlis telah sampai ke penghujungnya. Terima kasih diucapkan kepada semua pelajar dan guru atas kesudian memeriahkan majlis pada hari ini. Terima kasih juga tidak terhingga kepada jawatan kuasa Majlis Ambang Kemerdekaan tahun 2021 atas kejayaan mengadakan majlis secara atas talian pada kali ini. Untuk kesekian kalinya, pihak majlis memohon kemaafan andai kata kesilapan sepanjang majlis berlangsung. InsyaAllah, andai dipanjangkan usia, kita bersua lagi pada tahun hadapan. Salam sayang, Malaysia prihatin buat semua. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-64. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Sama-sama kita laungkan kemerdekaan. 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! 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 Tanggal 31 bulan 8 57 merdeka, merdeka, tetaplah merdeka, ia pasti menjadi.